jadi baru kembali. Hari ini aku ada di Melbourne dan di sini aku mau coba crossfit. Jadi aku udah lama nggak crossfit dan di video-video sebelumnya juga aku tuh pernah foto crossfit ini. Nah, jadi malam ini aku mereviewkan tentang crossfit. Oke, inilah setting-settingannya. Gua di sini pakai mode M dan start speednya 4 detik dan diaframanya 11, ISO-nya 100 dan bisa dilihat sendiri pada layar. Oke, kita coba sekarang. Dilihat. Nah, di sini nggak agak jelas. Ntar ada hasilnya gue cantumin di video ini. Jadi sekarang gua coba mau view tentang yin dan yang yin off. Oke, ini dan di sini kita pakai yin dan off. Dan kita coba. Dan di sini tadi ini hasilnya, jika kita agak goyang dikit juga dia akan goyang-goyang gini. Nah, hasilnya juga gitu, tadi saya agak goyang gini. Nah, jadi hasilnya di sini, maaf, di sini juga ribut tadi, maaf. Nah, jadi kita coba lagi. Di sini kita pakai ini dulu, yukin dan zoom out, kita putar. Oke, nah ini dia kalau putar, kalau bisa putarnya sekalian senop gitu. Nah, jadi hasilnya juga bagus. Nah, sekarang kita mau nyoba foto itu. Nah, kita nyoba foto gedung ini sama juga seperti itu. Sendiri. Nah, jadi ada dua bayangan, ada bayangannya di belakang ini dan di dalamnya. Seperti gedung ini ada bayangannya gitu. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nanti saya cantumin di video ini juga. Oke, guys, dan settingannya juga masih sama. Dan kalau lo speed mendingan ISO yang terkecil, enggak usah ISO yang terbesar. Tapi satu lagi ya, teman-teman. Kalian di sini harus pakai tripod. Nah, jika tidak pakai tripod, akan hasilnya tidak maksimal. Oke. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen. Dan jika ada yang menanyakan, komen aja di bawah. Oke. Para bos.